Nek misalnya ada orang mati ya, terus ketemu apa memperlihatkan diri di sekitar rumahnya itu mungkin bukan ruhnya kalau itu cuma jin korennya itu. Umpama tiar mati ya, tiar itu kan punya kembaran. Punya kembaran setan, punya kembaran jin, dalam 7 dimensi. Nah, tiar meninggal kan jinnya belum tentu meninggal. Nah, bisa dipastikan kembarannya itu belakangan le meninggal, karena nek manusia kan umurnya sangat pendek. Kalau jin itu kan bisa ribuan tahun. Nah, itu ketika tiar meninggal, terus tiba-tiba let 1 minggu atau adis rumahnya tiar ketemu penampakan tiar. Nah, itu sebenarnya itu bukan ruhnya tiar. Karena ruh itu ya sulit sekali dilihat. Kecuali orang-orang yang sudah muka safah gitu. Jadi jangan percaya bahwa oh itu ruhnya tiar. Jangan, tidak, itu cuma jin korennya mungkin gitu. Karena tiar sudah dikubur gitu, jin korennya golek-golek. Lah ketemu-temu manggal malah memperlihatkan diri ya.